Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Klinik Busel. Nah, dalam video kali ini saya akan coba membuat running tag ya, jam dan running tag ini ya, pakai dot 8x8 dot metric. Nanti saya akan coba membuat ya. Oke, pertama saya akan siapkan sebuah 4 led dot metric 8x8 dan pakai ISP 6422 6 berapa lupa ya, ini ISP D1 mini ya, D1 mini. Nah, ini nanti akan dikoneksikan dengan wifi ya. Yang ketiga sebuah kabel sisir yang berjumlah 5 kabel. Oke, saya akan coba solderkan dulu. Nah, untuk pertama kali yang disolder adalah kita ambil di bagian inputnya ya. Input. Nah, oke. Saya akan hitam ke ground, coklat ke VCC, hitam ke ground, merah ke data, oranye ke CS ya, dan CLK clock warna kuning. Seperti ini, sekarang saya akan solderkan pada modul WMOS D1 mini ya. WMOS-nya ini saya ambilkan 5 volt dan ground. Setelah itu D6 untuk clock, D8 untuk DIN dan CS untuk D7 ya. 5 volt untuk VCC, ground, G ke ground, D8, D7, D6. Untuk groundnya hitam, untuk VCC-nya coklat. Untuk ground-nya hitam. Nah, untuk clock-nya ini clock-nya kuning. Clock-nya saya solder ke D6. Selanjutnya CS-nya oranye akan saya solderkan ke C7. Yang terakhir untuk datanya saya solderkan ke D8. Sudah, sekarang tinggal di software dan masuk ke komputer ya.
Sudah jadi ya. Nah ini jam 12. Dan nanti akan terlihat seperti akan terlihat tulisannya ini ponsel teknisi LCD only ya. Kita tunggu dulu. Nah ini mengikuti wifi ya, dan tidak pernah telat ya, meskipun dia mati, dia koneksi wifi langsung dia mengikuti wifi. Nah ini klinik ponsel teknisi LCD only. Oke, ada tanggalnya 9 November 2020 ya. Oke, kita lanjut memasang pada casing. Nah ini casingnya, ini sangat tipis ya, ini akan saya bersihkan dulu. Untuk base-nya ya, nanti seperti ini, dan ini untuk tutup belakangnya. Oke, saya lepas dulu. Keliru masuk. Nah, seperti ini. Wah, ini desainnya sulit, teman. Nanti harus dirubah. Ya, ini cuma tadi ngambil desainnya ya, tapi ternyata malah wah. Ini cukup ini aja ya sementara, nanti akan saya coba perbaiki lagi desainnya. Ini cuma download desainnya ya, jadi wah sulit ini. Jadi di sini ini kurang lebar ya, ini kurang lebar, nanti saya lebarkan yang di dalam biar enak itu loh masangnya ya. Nah ini kan kurang, ini terang dan ini redup ya, jadi dia kurang mepet. Nah oke okay. Ya cukup bagus juga ya. Ini real time ya, ini waktunya real time. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jika ingin memesan jamnya juga bisa, dan casingnya pun juga bisa ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.